Minecraft Pocket Edition versi baru ya teman-teman. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mastercraft874 di video Minecraft Pocket Edition versi baru ya teman-teman, yaitu versi 1.0.9.1 yang udah rilis tadi pagi ya. Dan teman-teman, ini versi udah full update dan full rilis official dari Mojang Team. Dan seperti biasa kita akan cek dulu store ya. Kita pencet My God, teman-teman, kita dapat mashup baru ya, yaitu Greek Mythology mashup yang oh my god, sudah ada di MCPE ya. Wow, keren banget dah ini. Oke, di sini juga ada screenshot dari mapnya ya, teman-teman, plus juga teksturnya. Dan waduh, bagus banget ya ini kerajaannya, kayak di kerajaan dinasti Ying ya, udah 2000 tahun yang lalu lah teman-teman. Waduh ya, kita akan cek juga di bagian skin. Oke, waduh, apa ini? Skin apa nih ini? Kita lihat-lihat dulu teman-teman ya. Udah habis cuman segitu doang ya. Oke, di sini juga ada gambar dari mapnya secara 360 derajat ya teman-teman. Oh itu bentar. Apa itu? Waduh, keren banget tuh ya teman-teman. Di sini ada kerajaan di atas bukit. Waduh, keren banget ya. Waduh, kita lihat lagi, gak ada yang baru ya. Oke, kita akan keluar. Dan harganya itu adalah, saya gak bisa beli harga yang segitu. 89.000 ya teman-teman. Waduh, mahal bener dah. Saya gak punya uang segitu ya teman-teman. Waduh, saya bokeh emang. Benar kan? Dia bokeh, gak bisa beli harga. Ya, oke lah teman-teman. Saya juga akan lihat fitur baru di bagian setting, apakah ada yang baru atau enggak ya. Jadi kita lihat dulu. Oke, kita buka, dan ini agak lama juga ya. Waduh, buka settingnya. Oke, di sini kita sudah buka dan ternyata gak ada fitur baru atau yang baru di settingnya ya teman-teman. Ini masih sama seperti biasa. Gak ada bahasa baru, oke? Masih biasa, masih tetap ya. Bahasa Indonesia belum ditambahkan. Oke lah teman-teman, kita juga akan cek di world kita. Oke lah teman-teman, kita sudah masuk di world kita. Dan seperti biasa kita akan cari blok baru atau blok rahasia ya. Pertama-tama kita buka dulu inventory, apakah ada fitur atau blok baru ya teman-teman. Mudah-mudahan aja ada sih ya teman-teman. Kita scroll pelan-pelan aja dah. Scroll. Dan ternyata gak ada. Waduh, gak ada ya teman-teman. Oke, mungkin kita harus menggunakan slash ya teman-teman atau command. Seperti biasa kita akan ke chat dan tulis slash set block. Mudah-mudahan aja ada block tersembunyi ya teman-teman, kayak di versi 16 gitulah pokoknya. Kita akan gunain tanda ini dan kita akan cari glowing obsidian ya. Salah tulis teman-teman, glowing obsidian gak ada ya. Oke lah teman-teman, kita langsung aja cari stained glass ya. Tahunya mudah-mudahan ada ya teman-teman. Kita tulis stained glass 15 aja dah. Boom. Waduh, ada yang baru mamen. Ya, gak ada yang baru, ini kacanya masih putih. Waduh, gimana nih ya teman-teman. Jadi mungkin segitulah video itu kali ini ya teman-teman. Karena gak ada vlog baru, jadi saya nyesel banget ya. Tapi gak apa-apa, ada mashup baru ya teman-teman. Jadi yang mau download MCP versi ini, saya udah nyiapin linknya di deskripsi. Oke lah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel Mastercraft 874 dan juga The Redcraft 874. Dan ya, tentunya saya akan bertemu kalian lagi di video berikutnya. Peace.